Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, Faslul Khamis. Alhamdulillah. Kaifalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabal khair. Subahan nur. Sehat semua. Alhamdulillah. Rabbi zidni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzan al-mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tata bahasa Arab. Ya, kita akan belajar tata bahasa Arab tentang na'at. Na'at. Na'at ya. Na'at atau sifat. Ya. Na'at atau sifat. Ya. Na'at atau sifat. Ya, halaman berapa ini? Ya, na'at atau sifat itu di kelas 5 ya, di kelas 5 tentang kata sifat ya, bahasa Arab kata sifat. At-tadrib ya. Ini wasi'un. Wasi'un. Ya, luas. Wasi'un, luas. Kata sifat dapat juga menggunakan pola sifat mausuf. Benar ya? Benar. Sifat mausuf atau yang disifati dengan man'ut ya. Hadza baitun nazifun. Ini rumahnya bersih. Ini rumah yang bersih. Ya, wasiun, bersih, luas, tinggi. Nah, itu bersih. Wasiun, luas. Ya, wasiun, luas. Nah, nazifun, bersih. Tawilun, panjang. Ya, tawilun panjang. Berapa sih? Tawilun panjang. Murattabun, rapi. Mahirun, pandai. Ya. Dalam bab ini kita akan baca tentang apa? Tentang kata sifat yang kedudukan sebagai khobar. Dan pada nakirah, khobar itu suatu kalimat yang mengabarkan. Khobar itu setelah mubtada, khobar. Ya, terlalu tinggi kalau kita bahas. Nakirah umum, sifat umum. Sementara mubtadanya dalam keadaan ma'rifat. Mubtada itu kata ya isim yang dibaca ropa yang sepi dari ambil lafad. Ya, isim isyarah, ya, kata sambung, kata tunjuk. Isim ma'rifat, kata umum. Ya, contohnya haza, hazihi. Ya, isyarah tuh. Ini, itu, zalika. Zalika itu isim isyarah. Ya, isim dan sifat. Nah, plus isim dan sifat. Contohnya apa? Hazal. Tuh haza kan haza. Isyarah. Al, ada alnya itu. Ya, alnya itu menunjukkan kata ma'rifat. Isim ma'rifat. Ya, sesuatu yang sudah pasti. Hazal baitu nazifun. Ini rumah bersih. Atau rumah ini bersih. Rumah ini, kalau sudah pakai al, nanti sudah jelas. Rumahnya rumah mana? Rumah ini. Kalau nggak pakai al, haza baitun. Nah, rumah bebas kemana tuh? Kemana aja. Nakiroh namanya. Nah, ini hazal baitu nazifun. Rumah ini bersih. Rumah ini bersih. Hadhil ghurfatu dayyiqatun. Kamar ini sempit. Kamar ini sempit. Ya, bersih. Bersih, sempit itu kata sifat. Penggunaan kata sifat menggunakan pola sifat mausuf yang disifati. Dalam pola kalimat ini na'at ya sifatnya sesuai dengan man'ut. Dalam i'rabnya, ma'rifahnya, nakir. Contoh penggunaan kalimat tersebut adalah seperti berikut. Hadza baitun nazifun. Baitun nazifun. Ya. Tun pun. Tuh. Hadza. Iya. Hadza isim. Isim isyarah. Hadza itu isim isyarah. Hadza. Hadzihi. Tilka isim isyarah. Kata tun. Tunjuk. Ya. Hadza baitun nazifun. Itu namanya ropa. Nazifun juga ropa. Domah baitun nazifun. Gak boleh baitun nazifin, gak boleh. Harus baitun nazifun. Baitun nazifun, nazifun. Gak boleh nazifan, apalagi gak boleh. Harus sama. Baitun nazifun. Baitan nazifan. Baitin nazifin. Gitu, mengikuti polanya itu. Ya. Hadihi gurfatun doyikotun. Gurfatun doyikotun. Gurfatan doyikotan. Gurfatin doyikotin. Nah, sama tuh. Tuntun, tantan, tintin, ya. Ini adalah kamar yang sempit. Nah, sama menggunakan isim isyarah. Kata tun, tunjuk, ya. Kata tun, tadrib, do'na'tan munasiban, fil makanil farik, fil makanil farak, ya.
Letakkan atau isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang tepat. Rafun. Ya. Itu bisa dijawab kalau kita baca halaman 5. Halaman 5. Ya. Kalau kita baca halaman 5, kita bisa jawab itu. Ya. Sudah kan sudah saya jelaskan tetap tuh. Ya. Hadzal rafun. Nah, sifat yang tepat tuh. Hadzal ghurfatun. Ya, zalikal waladu, tilkal bintu, tilkal mindoda, hadzal rafun. Ah, ini adalah apa itu? Ya, ini adalah rak. Raknya apa raknya? Ah, raknya apa? Raknya apa? Raknya apa tuh? Tuh, halaman 6. Lihat tuh. Wasiun luas. Nazifun bersih. Tawilun panjang. Murattabun rapi. Mahirun pandai. Nah, hadzal raffun. Hadzal raffin. Ya, hadzal raffun. Cuma rok. Ya. Hadzal raffun. Ya, hadzal raffun. Hadzal raff itu. Hadzal raffun. Raffun itu. Ya. Hadzal raffun. Ini rak. Rak ini. Apa rak? Apa rak? Apa rak? Rak apa? Raknya bersih atau apa? Nah, itu nomor 5. Ah, nomor 4 tuh. Nomor alamat 6, nomor 4 tuh. Rak apa rak? Rak tuh rak buku. Tuh. Berarti apa? Rak rapi. Rak rapi. Hadar rafun murad tabatun. Kan contoh, contoh ya. Ini rak ini. Rak rapi. Ya. Hadihil gurfatun. Salah itu. Harus hadar rafun. Hadar rafun murad rafi itu. Salah harkat. Lagi kita benerin. Ya, untung nggak belajar tuh. Kalau ada Rofi, Rofi apa nggak boleh? Karena itu adalah udah pakai alif lam. Alif lam itu nakiroh, nakiroh harus menggunakan ya nakiroh harus khusus itu. Ada Rofun, bukan ada ya ada Rofu, Rofu maaf bukan Rofu, Rofu, Rofu nggak pakai tanwin. Ada Rofu, ya karena tanwin dan alif lam nggak bisa ketemu. Ada Rofu, apa Rofu? Coba nya? Ada Rofu, apa? Oh iya pintar rapi, apa cara rapi? Ah, pintar. Apa tadi itu? Halaman 6 tadi itu. Rapi. Syarat yang kedua. Hadil gurfatu. Nah, hadil gurfatu. Ya, rumah kamar ini. Nah, kamar ini apa itu? Kamar ini. Itu ada tuh jawabannya tuh di atas tuh, ya kan? Kamar ini gurfatu. Ah, itu karena dia mu'anas, ikut mu'anas. Apa? Apa? Oh iya, sempit. Kamar ini sempit. Kamar ini sempit, ya. Apa sempit? Sempit apa? Wah, oh, pintar bahasa Arab sempit apa? Oh, iya, bisa lah. Ada kan tuh? Tuh. Di atas tuh bahasa Arab sempit. Sempit ada bahasa Arabnya ya. Ah, pakai tak belakangnya tuh. Yang ketiga, zalikal walad. Zalikal waladu anak itu. Anak laki-laki itu apa itu? Oh, pandai. Ya, pintar pandai. Halaman 6 itu ada tuh pandai itu arti pandai. Ya, nomor 5. Tuh. Anak laki-laki itu pandai zalikal waladu anak laki itu pandai ya apalagi itu sekarang yang keempat tilkal bintu anak perempuan itu bintu ah tilkal bintu itu perempuan tinggal dipakai itu ya enggak apa itu kalimatnya tilkal bintu anak perempuan itu perempuan itu apa tuh anak perempuan itu apa? Apa? Mau apa bahasa Arabnya? Mau tinggi apa-apa? Anak perempuan itu tinggi atau apa tuh? Tawilun. Nah, kalau tawilun tinggi misalnya. Tambahin apa? Tambahin tak. Iya, kalau laki-laki tawilun. Perempuan? Tawilatun boleh. Atau apa? Atau apa? Tilkal bintu apa? Kalau laki-laki mahirun, pandai. Kalau perempuan? Mahirotun boleh mahirotun perempuan kita pakai tak belakangnya tilkal bintu nah, pandai tilkal bintu tinggi masih jangkung tuh orangnya ya yang terakhir ada 5 nomor 5 rakmul khamis tilkal mindodah meja itu ya meja itu mindodah meja itu apa meja itu apa tuh meja itu apa meja kan ya bersih atau kotor ya meja itu kan oh meja itu bersih atau kotor apa oh iya apa bahasa Arabnya kalau ini tadi tilkal meja itu bersih apa bersih
Nazifun. Kalau ini kan karena tilka. Tilka itu muannas. Berarti harus pakai perempuan juga, pakai mas juga apa? Apa? Nazi. Nah, itu ada tunnya belakangnya. Nazifun itu muzakkar. Ya, tilkal min doda nazi. Oh, gampang. Ada taknya belakangnya. Ada tak ingat. Muannas, muannas. Selanjutnya masih halaman 7. Masih halaman 7 istilah dengan isim. At-tadrib dha' isman munasiban lil jumal at-taliyati kama fil misal. Istilah dengan isim atau kata benda yang sesuai dengan kalimat berikut seperti contoh al-misal hadza titik hadza mahirun ya hadza waladun hadzal waladu mahirun tinggal digabung tuh ya kalau anak kan atau hadza titik hadza titik mahirun hadzal waladu ya hadzal waladu mahirun hadzal waladu hadzal waladu hadza waladun lama pakai nakiroh hadza waladun nah yang kedua baru pakai ma'rifat hadzal waladu mahirun nah, hadzal waladu enggak pakai dun lagi kenapa karena ada alif lamnya alif lam dan tanwin enggak boleh bersama-sama hadzal waladu mahirun anak ini adalah anak pandai ini zalika apa tuh zalika ya nazihun nih iya zalika apa jawabannya pak zalika apa nazihun kira-kira boleh apa boleh rumah boleh sekolahan boleh kamar ya ya apa tuh apa rumah itu nah zalika apa baitun pinter terus yang kedua aja zalikal baitu api itu gampang sekali tinggal tambahin ya tinggal ngapain kalau bersih ya rumah nomor dua hazihi hazi apa tuh hazihi wasiah wasiah tinggal apa itu apa luas titik ini luas ini luas pertama pakai nakiroh yang kedua pakai ma'rifat ya ini rumah luas itu luas boleh terserah boleh rumah ya boleh boleh kamar ya apa gurfah ya kan misalnya hadhihi gurfah ya hadhil gurfatu hadhihi gurfatun hadhil gurfatu wasi'atu zalika 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 apa itu ini itu kalau zalika itu apa jamilun zalika apa itu apa zalika boleh apa boleh anak kecil atau tilmizun ya kan zalika tilmizun ya atau apa ya betul betul zalika itu murid murid itu ganteng jamil itu ganteng oh ganteng zalika zalikal yang kedua zalikal ya zalikal yang keempat tilka titik apa tilka apa kabiratun apa kabiratun ah pakai itu tuh pakai apa pakai kabirah besar tilka apa tilka berarti perempuan apa besar apa tilka muzak muanas tilka min dodatun meja itu ya tilkal yang kedua pakai apa pakai alif lam tilkal yang pertama pakai tilka doang tilka titik min dodatun misalnya min dodatun kan meja tilkal ada kal alif lamnya kabirotun ya tilkal kabirotun ya hadza ya hadza hadza pakai laki-laki nih hadza waladun boleh hadzal waladun yang kedua pakai hadzal tinggal tambahin hadzal doang ya tawi tawilun tinggi ya kan atau jangkung ya wallahu alam paham ya amat sangat mudah nanti diulang lagi nih saya ini semua video saya biar dipahami baik-baik karena harus harus dipahami banget ya. Ya insyaallah bisalah mengerjakan hal ini karena sangat mudah bahasa Arab itu kalau kita mau apa mau mencintai bahasa Arab dengan penuh sungguh-sungguh sedangkan belajar yang rajin insya Allah asal paham artinya insyaallah kita mudah memahami mudah menjawab soal-soal itu barakallahu fikum syami'an semoga berkah kalian semua ya wallahu a'lam bithawab alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ila liqa ma'assalamah.